perkembangan sukan dalam usaha memastikan kesinambungan generasi baru bola sepak negara. 7 lagi akademi tunas akan dibuka sepanjang tahun ini. Penambahan akademi yang menjadi platform melahirkan pemain pelapis dalam program pembangunan bola sepak negara NFDP itu diumumkan Timbalan Menteri Belia dan Sukan Dato' Sri T. Lian Ke. Bagaimanapun, Dato' Sri T. Lian Ke berkata lokasi akademi berkenaan masih belum diputuskan dan pihaknya terbuka untuk menerima cadangan daripada mana-mana pihak berhubung kawasan yang sesuai untuk dijadikan pusat latihan itu. Ini akademi sukan yang kita hadirkan untuk RAUP adalah akademi yang keempat di negeri Pahang dan ke-55 di seluruh negara. Kemudahan ini adalah untuk pembangunan sukan dan juga untuk mempergiatkan orang-orang penduduk setempat dan kawasan sekitaran. Jelasnya, secara keseluruhan, tahun ini Majlis Sukan Negara MSN meletakkan sasaran menubuhkan 62 akademi tunas bagi melatih lebih ramai peserta. Sehingga hari ini, sebanyak 55 akademi berkenaan berjaya ditubuhkan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Akademi Tunas RAUP yang turut dihadiri Ketua Pengarah MSN, Dato' Ahmad Syapawi Ismail.